Sel, kau lihat tuh. Apaan sih? Ah, ada cowok ganteng. Cowok ganteng? Aku cabut dulu ya. Gak mau ganggu. Hai. Amel, lo mulu sih yang nongol. Meja kan banyak yang kosong. Ngapain lo duduk di sini lo? Di langit juga banyak bintang. Tapi cuma satu yang bisa ngasih terang. Ya kayak ini. Di sini juga banyak meja kosong. Tapi cuma di sini yang bisa membuat tenang. Ah. Kamu tahu nggak sih? Mbak Sally itu satu-satunya perempuan yang bisa ngerubah aku. Selalu hadir dalam mimpi-mimpiku. Sampai bisa merubah penampilanku jadi gaul kayak gini. Gimana Mbak Sally? Gaul? Lih. Weh? Ya, makasih. Ya. Apa Mas Sino tuh punya saran atau kisi-kisi gitu? Ujian kali ya, kisi-kisi. Gimana caranya biar bisa dapetin hatinya Mbak Sally, Mas? Jadi gini nih, Yus ya. Berat sih gue sebenarnya ngomong sama lo nih. Jadi gini nih. Ya, siap-siap. Ini kalau perumpamaan ya. Orang tuh biasanya abis SD dia menuju ke SMP. Abis SMP ke? SMA. Abis SMA ke? Kuliah. Nah, cerdas. Jadi artinya, setiap hidup itu orang pasti ingin adanya peningkatan. Iya kan? Nah, Sally pun begitu. Kayak gitu? Maksudnya apa ya? Aduh. Ya terpaksa nih ya, gue ngomong. Iya. Jadi gini, Sally kan pernah jadian sama gue. Betul. Kalau dia pengen punya pacar, harusnya itu kualitasnya lebih di atas gue. Loh. Lah aku itu kurang apa dari Mas Seno? Aku tuh lah yo lebih loh. Lebih tinggi, iya. Lebih ganteng, relatif sih. Lebih hebat, wah kalau itu otomatis. Terus apa buktinya kalau lu lebih hebat dari gue? Loh, Mas Seno mau bukti toh? Ah, gini aja Mas, gini aja ya. Kita adain tantangan buat buktiin siapa yang paling hebat di antara kita. Ah. Oh maksudnya lu nantangin gue gitu? Hah? Iya, iya. Kok jadi panas gue nih? Oke. Suka nih kalau kayak gini, tantangan-tantangan. Jadi gerah gua. Sena. Ngapain, Nak? Bentar, Sel. Bentar, Mbak Sally. Kita mau bikin tantangan. Tantangan? Tantangan apaan ya? Kita akan melakukan pembuktian. Kira-kira siapa yang lebih hebat, Ius atau gua? Nah, ini biar fair ya. Biasanya kan kalau tantangan tuh ada yang jadi juri, ada yang jadi wasit. Gimana kalau yang menilai nanti Mbak Sally? Biar fair. Iya. Gue jadi juri. Iya dong. Ayus, lu tadi ngapain sih ngelibetinin Sally segala? Loh. Lah ya biar fair tuh ya, biar ada yang menengahi. Biar Mbak Sally tahu secara langsung siapa yang jadi pemenangnya. Atau Mas Eno takut ya? Nanti Mbak Sally tahu kalau Mas Seno ini kalah. Jangan sembarangan lo kalau ngomong. Enak aja. Di kamus gue itu nggak pernah ada kata takut. Oke. Okay. Dari tadi gue juga udah bilang. Lo jual, gue beli. Berarti pasti menang ya ini ya? Enak aja. Jelas gue lah yang menang. Oh iya. Mas Seno memang yang jadi juaranya. Mas Seno akan menang. Menangis. Sombong lo. Pada siap nih kayaknya. Tapi tadi dulu. Gue mau nanya deh sama lo berdua. Lo berdua milih gue jadi juri karena gue
adil kan orangnya? Oh, jelas. Lo tadi kemana dulu sih, Sel? Oh, ini. Gue ajak anak-anak kesini. Buat apaan? Ya kan biar rame, biar seru. Wah. Bisa ngeliat anak-anak semua tuh, siapa yang lebih hebat. Nah, ini aku suka nih. Aku suka, aku jadi tambah semangat nih kalau kayak gini. Eh, sini. Hey, guys, kumpul. Kalian mau ngeliat tontonan seru gak? Kita akan lihat siapakah yang lebih hebat antara Seno atau Io. Oke, tantangan kedua ini berarti main tebak-tebakan, tahan, tawa. Tawa. Siapa yang mau duluan? Saya. Oke, Ius. Silakan. Mas Seno. Kering apa yang basah? Kering tapi basah. Nyerah. Kering apa yang basah? Keringetan. Udah. Sekarang giliran lo. Ayo. Oke. Artis siapa yang bisa dimakan? Artis bisa dimakan. Jawab, Yus. Jawab. Yus? Enggak. Nyerah. Nyerah juga. Nyerah. Artis yang bisa dimakan. Nyerah. Artis siapa yang bisa dimakan? Desi rasa sapi. Om apa yang canggih? Renegade. Salah. Om. Nyerah. Om apa yang canggih? Om Puter. Om apa yang digemari oleh anak-anak? Nyerah. Om Pipa Lem Gambreng.